Ya, Kopiwers, balik lagi bersama Vici dan juga Bagas Ran di Kopi Santai tentunya. Hai. Ya. Aduh, Kopiwers, tentunya tambah menarik lagi kita berbincang-bincang bersama dengan Bagas Ran. Gimana? Ada yang kepo di sana? Banyak. Iya, kepo katanya. Dari tadi para perempuan. Kedengeran banget ini celang-celing. Enggak percaya. Tak bacain nih ya, guys ya. Boleh. Dari 08127945 7 sekian. Bagas, oi Bagas, ya saman. Gimana bacanya ya? Gitu kali. Yel-yel, omong gue cilik. Bagas, oi. Bagas, oi gitu. Terus ada Yasaman. Bagas, Yasaman. Yasaman tuh apa? Yasaman tuh lagu dari Palembang. Aku waktu audisi nyanyiin lagu itu. Oh gitu, katanya yeah. Salam dari Lampung, Gas. Ini waktu itu doi nonton kamu nih di studio ya. Makanya tahu yel-yelnya. Pasti. Tunggu di Lampung lagi. Pasti datang. Cucok. Bagas, ada telepon langsung. Kling. Om Ceng, Raja Iban di tengah dong, Neng. Oh, okay. Halo, sepeda. Halo. Sari Mas, eh. Apa? Bagaimana Bagas? Oh, bukan. Salah. Oh, salah. Tadi Bagas bahasanya ada-ada nih. Gas, loncengnya diketuk lagi coba Gas. Ini kalau lonceng udah diketuk bisa pada melek langsung. Teng. Halo, cendol. Gitu ya. Aduh. Jangan gitu. Oh, jangan yang itu. Beda ya. Takut goyang. Oh, takut goyang. Oke, baiklah. Ada lagi penonton di sana yang masuk? Halo, kita sapa di sini. Halo. Kita pose di sana. Kayak sinyal deh. Ada nih. Silakan Bagas disapa. Halo. Siapa cantik di sana namanya boleh tahu? Halo. Wah, kayaknya jaringannya ya Bagas ya, makanya terputus. Gak apa-apa. Kita masih menunggu di sini. Di sini juga ada yang kirim dari 08539735 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Irfan katanya. Salam dari Desa Tegalaya, Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore, Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Jauh juga ya Pak ya. Katanya di sini pengen request lagu dong, Dadali di saat kau pergi lah. Di saat kau pergi katanya, khusus buat orang yang aku cintai berinisial R. Salamnya buat Bagas katanya. Jauh juga ya. Waalaikumsalam. Ayo dari Sabang sampai Merauke yang pengen ngobrol bareng sama Bagas Ran. Kita tungguin di sini masih. Jadi buat kamu yang ada di rumah, udah dimasuk di segmen Resop sekarang. Cus buruan. Jangan sampai kedulu-duluan lagi kayak tadi rebut-rebutan nih kayaknya yang di dalam ya. Ada lagi yang masuk langsung. Silakan Bagas, mainkan loncengnya. Langsung gitu. Baru mau ngomong. Langsung Bagas. Halo. Ya, halo. 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 Hai, salam kenal. Siapa namanya? Waalaikumsalam. Namanya siapa cantik? Aku Safitri dari Bekasi. Safitri dari Bekasi. Halo Safitri, salam kenal. Wow, Safitri. Bekasi. Mau ngobrol apa sama Bagas Ran, silahkan. Halo, Kak Bagas. Halo. Gimana? Orang tua sehat? Aku ngefans ya Kak Bagas. Ngefans sama Kak Bagas. Waduh. Oh iya, thank you Safitri. Langsung, Safitri di Bekasi. Kamu mau nanya-nanya apa ya yo sama Bagas? Alhamdulillah kalau ngefans ya dicintai terus Bagasnya, oke? Okay? Halo? 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 Kak? Ya? Mau ngerti dari Kak Bagas. Kenapa? Kurang kedengaran suaranya Safitri. Agak keras lagi suaranya. Kata-kata motivasi dari... Oh, minta kata-kata motivasi dari Kak Bagas. Oh iya, yang pasti. Berikan kata mutiara di siang hari ini. Aku susah buat merangkai kata sih sebenarnya. Aduh, susah untuk merangkai kata. Anggaplah dia wanita intinya spesial. Intinya buat kamu ya semangat terus. Semangat terus, Safitri. Juga kesehatannya. Ya enggak sih? Benar. Cuaca lagi ekstrim gini, tetap harus juga kesehatan ya, Safitri. Itu motivasi ya? Itu motivasi. Motivasi dalam hidup.
menjaga kesehatan. Nggak terus, Fitri. Bagas, emang. Kamu tipikal orang yang luar biasa. Susah banget buat ngerangkai kata, jadi... Oh gitu. Kadang ada perempuan juga kayak, ini orang peka nggak sih? Padahal kamu susah mengungkapkan. Iya, bener. Kok jadi curhat ya, Bagas? Oke, baiklah. Ada lagi di sana yang ingin menelpon, silakan bergabung bersama Vici di sini di 0813-8863-3572. Yuk, buruan. Mau nanya-nanya apa lagi sama Bagas? Boleh. Mau gombalin? Boleh. Minta dinyanyiin? Boleh juga. Silakan. Silakan, silakan. Sambil menunggu, aku baca lagi di sini dari 0822-11420 sekian sekian. Assalamualaikum Kak, katanya. Waalaikumsalam. Selamat Muti. Siang. Siang juga kamu. Ya, ya. Aku mau ikut ngobrol-ngobrol katanya sama Bagas ya, katanya. Oke, langsung telepon sekarang ya untuk kamu yang ada di sini. Cus, buruan telepon sekarang, silakan mau ngobrol apa aja boleh. Ada lagi penelpon yang masuk, silakan Bagas, loncengnya mainkan. Halo. 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 Siapa namanya? Namanya siapa cantik? Halo, dari Siska dari Medan. Siska di Medan. Halo Siska. Wow, oh, Medan jauh ya. Juga ya. Oh, ya. Horasbah, Medan, Siska. Sumatera. Siska mau ngobrol apa sama Bagas, silahkan. Halo Kak Bagas. Halo, Fitra. Siska ya. Bagas ganteng banget sih. Ganteng banget sih, katanya. Aduh, makasih Siska, jadi gak enak nih. Siska gantengnya apa, jangan-jangan? Gombalin dong. Gombalin dong. Apa? Gombalin dong. Gombalin. Katanya. Astaga. Pakai lagu kali. Gombalinnya pakai lagu, silahkan. Gombalin. Ada lagu aku yang romantis. Gombal, tapi lupa gimana gombal. Lagu ya? Boleh pakai lagu kalau Bagas agak kesulitan menggombal-gombari ya. Oke, okay, oke. Okay. Pakai lagu nih. Siska pakai lagu nih, dengerin. Lagu apa ya? Oke. Okay. Lagu apa kira-kira gak? Nikah denganku. Oh, oke. Okay. Aku dapet satu. Oh, dapet satu. Ini buat Siska ya. Aku gak pinter gombal, tapi aku bisa nyanyiin buat kamu sih. Zalah. Halo, halo, halo. Oke. Okay. Lama nih. Duh, keringetan. Jadilah pasangan hidupku. Jadilah ibu dari anak-anakku. Membuka mata dan tertidur di sampingku. Aku tak main tidur, seperti lelaki yang lain. Satu yang kau tahu, ku ingin melamar. Mau, gak nolak, mau. Siska. Oh, Siska. Oh, Siska. Berarti gak bisa yang ini ya? Enggak dong, Siska. Iya, udah. Ya udah deh, Siska. Udah tuh, Vici ditangkap langsung nih. Katanya spesial buat kamu, spesial buat Siska. Ini ada nih. Ada nih gombalan lagi. Apa? Gombalan lagi. Coba kamu ngegombal tuh. Gombal gimana ya? Ngegombal. Coba, aku ngegombal Siska deh. Siska tahu gak bedanya jam 12 sama kamu? Enggak. Jam 12 kesayangan, kalau kamu siangan. Kembali. Kalau jam 12 dulu kesiangan. Kalau kamu kesayangan. Kamu itu kesayangan. Jadi malam. Ayo Bagas. Gas. Oke. Dulu gas. Iya, gas. Gas. Oke, Siska itu di Medan ya, gombal laut. Siska, salam buat keluarga di sana ya. Bagaseran, luar biasa sekali hari ini ya Bagas ya. Bagas, kalau dilihat-lihat kamu tuh lama-lama kayak bayam deh. Apa tuh bayam? Bayam-bayam dirimu selalu menghantui pikiranku. Oh, belajar dari saya ya, kamu harus ya. Salah. Aduh, Bagas lagi batu, kasihan banget. Pas jeda iklan, belajar lagi kita. Harus. Nanti aku ajarin ya, satu okay. Satu aja buat kamu. Oke, okay, Kopi Lursi ada di rumah sambil nunggu telepon dari kamu juga. Di sini, Vici, ada games untuk Bagas. Oke. Okay. Bagas, mau kan dikerjain? Boleh. Tapi tenang, yang ini bukan ngegombalin. Okay. Tenang aja. Yang ini, ada penelpon dulu. Oke, ada penelpon dulu, gak apa-apa kita angkat dulu penelponnya sebelum okay. Kita main games, Bagas. Satu lagi kita angkat ya, Kopi Lursi ada di rumah. Silahkan, Bagas. Halo, sepeda. Halo. Halo, teman semua. Halo, siapa di sana? Halo, ada siapa di sana? Ada Pak Haji, Bu Haji. Halo. Halo, Gas, katanya tuh ada tuh. Halo, siapa namanya? Aku Nisa dari Gorontalo.
Risma. Halo, dari Gorontalo. Halo Gorontalo. Risma, silahkan, kamu mau ngobrol apa sama Bagas? Langsung aja. Bagas, coba pakai lagu Memori dong. Lagu siapa? Lagu siapa? Lagu Memoris. Memoris. Oh, oke, okay, aku tahu. Silakan coba. Oke. Okay. Ini ada enggak orang yang ntar mati lagi? Teleponnya. Enggak, ada. Nyanyi, pasti dia mati. Mati. Jadi apa-apa? Oke. Okay. Mainkan permintaannya. 1, 2, 3. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And memories bring back you. Aduh, itu dia ya untuk Rizka di Gorontalo, Rizka yang tadi. Yang tadi. Rizka masih terngiang-ngiang gara-gara kamu gombalin. Makanya keinget-inget terus. Thank you Rizma udah nelpon. Rizma di Gorontalo, terima kasih banyak. Ini udah dinyanyiin langsung ya sama Bagas. Kamu mau ngobrol apa lagi? Ada lagi yang mau disampaikan? Bagas. Iya? Iya. Bagas dapat salam dari teman-teman aku angkatannya Syaril. Syaril lo ya, salam buat Syaril ya. Salam, salam, salam. Terima kasih. Terima ada kasih. Lagi yang mau disampaikan? Ada lagi, Risma? Ya, itu aja. Oke, terima kasih banyak, Risma. Thank you, Risma. Alo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 l
nggak malam. Kayaknya sampai bosen deh dia ntar. Ah itu dia. Kalau bosen kalau dia terus. Kamu udah pernah pacaran belum? Aduh. Bet ya? Udah. Aduh. Aduh udah ada 50. Enggak, masalahnya aduh enggak ada yang mau. Ah, boro-boro enggak ada yang mau. Di sini aja para perempuan pada ngantri, coba gas. Aduh, amin, amin, aduh, amin, amin. Tapi doa yang terbaik aja. Entar kalau kalau merit undang-undang Vici ya, Gas ya. Oke, okay, kita tadi udah bilang menjanjikan ke Bagas kita mau main games. Okay. Nama gamesnya adalah Gatal. Yaitu games nostalgiaan. Jadi percayalah habis ini Bagas juga nanti akan gatal-gatal mungkin ya. Melihat apakah itu betul atau dirimu. Nanti ada gambar di sini, cering. Oh, bisa gitu? Bisa. Nanti Bagas tugasnya mempraktekkan saja gerakan tersebut. Jangan dihapus dulu, Gas. Jangan, biarin. Ntar dia muncul. Ragu banget. Kan ini kan kayak dunia kapur. Oke, Bagas langsung saja yuk kita lihat di gatal yang pertama. Ini dia, ada gambar apa tentang Bagas? Tring! Oh my God. Bagas menggunakan topi dengan baju abu-abu. Sambil dia mengudara bagaikan pemain Titanic. Ini usia berapa Bagas? Itu umur aku 9 atau 10 tahun. 9 masih 10 tahun. Ini belum ikut audisi waktu itu ya? Belum ikut audisi. Tapi aku ikut aja pencarian bakat juga. Oh iya. Aku ke Jakarta karena aku ada ikut lomba juga kemarin. Dari lomba cipta. Ya, dari sini. Itu aku bilang tadi bareng kakak aku. Oh, di sini? Iya, di sini. Luar biasa. Jadi aku ada lagi main di salah satu tempat. Semua orang tahu sih itu di mana. Dan permain wahana gitu. Oke. Nah, itu tahun 2009 atau 2010. Dan sebenarnya ada satu lagi sih itu. Ya, bisa di swipe ke kanan. Uh-huh. Ada foto aku pas 2020-nya. Oh, gitu. Jadi kayak 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu gitu ya. Tapi betul itu Anda ya, Bagas? Itu aku. Emang seneng banget sama warna abu-abu ya? Di sini abu-abu, di sini abu-abu. Itu bukan abu-abu tau, Kak? Abu-abu. Bukan, Kak? Apa dong? Jangan sampai berantem gara-gara baju. Iya, benar. Oh, itu bukan abu-abu, Gas? Bukan. Oh, iya, karena cinta itu kan buta, Gas. Masih usaha. Usaha, Gas. Belum ada yang ketawa, entar. Udah, itu ribuan penonton. Ih, bagus deh. Sedikit, Gas. Oke, Gas terus. Yang kedua, di gatal yang kedua kita lihat Bagas. Ada apakah beritanya tentang Bagas? Ah, ini. Oh, itu betul Anda, Bagas? Betul. Kalau di sana cabi, di sini kenapa udah tirus? Apakah Bagas di setrum-setrum pipinya? Permak ya, di permak. Di permak. Dulu kecil aku sempat gemukan dikit sih. Sempat gemuk ya? Dari sekarang. Bongsor dulu. Gak bongsor banget, tapi agak gemesin lah. Dulu gemesin, imut-imut sekarang mah. Kangenin, iya. Masih usaha, masih usaha. Ini ide gak putus-putus, Gas. Biasanya ketiga lucu nih biasanya. Oh, biasanya lucu ya. Oke, okay, tapi ini benar Anda ya? Itu benar aku. Masih kecil? Benar dong. Usia berapa itu, Gas? 5 tahun mungkin. Oke, masih TK anak ya? Iya, TK 5 tahun. Oke. Okay. Masih ada lagi kah di sana? Kita intip. Nah, waduh. Wow, Bagas sudah memegang dua piala Saza ini. Oh, itu bukan aku. Hah?
Itu bukan aku. Serius? Paling itu bukan. Bukan kamu nih? Iya. Bener? Bener. Ah bener ya? Masih usaha. Masih usaha. Usaha apa ga? Usaha ngerjain aku. Itu umur aku 9 tahun. Iya 9 tahun. Umur 9 tahun. Kelas 4 SD. Kelas 4 SD udah bawa 2 piala. Ya, itu aku mewakilin sekolah aku SD. Perwakilan dari sekolah-sekolah lain yang ikut lomba itu juga. Lomba ada lomba gitu. Tahu. Lomba nyanyi. Itu tapi seluruh Bagas udah dari bukan, kecil. Bukan sekolah Palembang doang. Bukan di sekitar Palembang doang tapi di seluruh Provinsi Sumatera. Provinsi Sumatera ya. Saat itu Bagas. Aku wakilin nama sekolah aku. Juara berapa? Satu, alhamdulillah. Juara satu masih SD. Gila, luar biasa sekali ini Bagas. Berarti emang apa ya, skillnya dari kecil udah terlihat bakatnya ya. Ya begitulah. Luar biasa sekali, dan dari situ memang dari lomba ke lomba ke lomba ke lomba ke lomba sampai akhirnya kurang panjang. Oh kurang panjang, berarti banyak banget tuh lombanya kayaknya ya. Berarti sampai sekarang jadinya Bagas bisa menghasilkan karya-karya terbaik, yaitu prosesnya pun ya, proses. Dari kecil. Panjang Bagas, sih. Bagas ini kalau jadi duta, tau gak Anda duta apa? Apa lomba festival. Oh oke. Iya kan? Anda bisa berhak menjadi juri, guys. Sudah berhak ini Kopi Wars yang ada di rumah. Amin, amin, amin. Kita intip lagi, apakah masih ada lagi berita tentang Bagas? Kita intip di gatal ini, apakah sudah membuat Bagas gatal-gatal? Itu dia Bagas, rambut gatal Anda berubah jadi warna merah. Rambut Anda berubah jadi warna merah. Oke, okay. Ini sudah membuat Anda gatal belum, Bagas? Itu benar aku sih. Betul kamu? Itu waktu aku ikut ajang pencarian bakat tersebut. Kenapa guys pakai? Emang konsepnya kayak gitu, kita bikin kayak seluruh peserta di konsepin buat berseragam kayak badut karnaval gitu. Oh karnaval ya, gitu. Ya jadi ada yang pakai ada yang jadi Batman, terus itu segala macam pokoknya banyak. Dari kan ada Batman, ada Superman gitu ya. Kenapa jadi badut? Nah itu pertanyaannya. Emang kenapa di Bagas memilih menjadi badut? Bukan kita yang milih sih sebenarnya. Dipilihin gitu karakternya ya. Dan Bagas mendapatkan karakter yang jadi seorang badut. Yeah. Oke baiklah, tapi walaupun jadi badut tetap gemesin ya Bagas ya. Dulu gemesin imut imut, sekarang mah. Sekarang mah tambah imut lagi guys. Ya ila Bagas suka begitu ya. Oke itu dia Kopi Wars yang ada di rumah di segmen gatal kita kali ini. Apakah masih ada lagi fotonya? Coba dilihat. Masih ada lagi? Oke sudah katanya. Habis. Bagas di segmen gatal udah kegatalan belum? Udah, aku pinggang aku gatal. Udah? Yeah. Oh kirain aku dong yang gatal dari tadi. Oke okay, Bagas, kalau ngomongin masalah single lagu sendiri, Bagas berarti udah punya berapa single lagu? Empat single lagu ya. Dan baru keluar single terbaru. Yang paling terbaru judulnya apa, Gas? Lagi-lagi kamu. Lagi-lagi aku katanya ya, lagi-lagi kamu. Lagi-lagi kamu. Mengapa terbesit untuk ingin membawakan lagu Lagi-lagi Kamu? Ceritanya gak jauh beda sama sebelumnya. Karena lagu ini emang udah dipersiapin optionnya sama label aku. Dan aku udah beberapa lagu yang dikasih dan aku ngerasa cocok banget sama lagu ini. Karena suka dengan lagu yang ini? Iya, karena lagu ini menceritakan tentang seorang yang jatuh cinta, yang benar-benar jatuh cinta banget sama pasangannya, tapi yang membedakan lagu ini jatuh dengan lagu jatuh cinta yang lainnya, si cowok ini benar-benar bucin sama pasangannya. Bucin. Laki-laki ini bucin sama pasangannya. Atau bucin kan? Iya, budak cinta kan? Iya, budak cinta. Jadi kayak aku sama kamu gitu kan, kayak gitu deh. Jadi besar kalau nggak ada kerjaan ya, pokoknya kepikiran mereka. Dia kepikiran terus. Pasangan dia terus. Pisingan sih. Ini makanya. Kamu di sini agak-agak grogi ya deket aku ya, Gas? Enggak tahu deh. Aura aku kayak kuat-kuat gitu enggak sih? Auran. Gak enggak sih? Aura aku kayak aura-auran gitu. Aura-auran. Aura-auran. Oke, Gas, kalau misalnya dari lagu-lagu Lagi-lagi Kamu, ini udah ada video klipnya atau belum? Video klipnya udah ada. Udah ada. Udah ada di YouTube. Ya. Dan udah ada di seluruh digital platform juga. Kalian bisa langsung follow di Spotify, di Joox. Kalian udah bisa nikmatin di seluruh digital platform. Oke, berarti udah ada semua. Udah ada ya, semua. Bisa langsung dicek aja. Kemudian kalau Instagram Bagas sendiri di mana, Gas? Instagram aku oke. Promo kalian semua ya. Boleh dong semuanya. Berkali-kali, berjuta-juta kali buat Bagas bebas. Instagram aku buat kalian yang pengen pengen tahu aktivitas aku sehari-hari itu biasanya aku aktif banget di Instagram. Oke. Ya kalian bisa lihat coveran terus updatean aku misalnya nyanyi di event mana segala macam. Kalian bisa lihat di Instagram aku Bagasran_ Gampang sekali ya, silakan dicek sekarang juga. Kalau di Twitter itu Bagas RDS namanya. Bagas RDS. Yes, oke. Yeah. Paling aktif di Twitter, Instagram, semua aktif semua sih sebenarnya. Iya, cuman yang lebih aktif banget ke Instagram sekarang. Oke. Banget gitu. Instagram mebel banget. Gila enggak sih Bagasran? Aku miring enggak? Iya, sini aku benerin. Aduh, yaelah rambutnya aja kan. Kalau YouTube kalian bisa lihat cover. Kalian bisa lihat cover-coveran aku setiap hari. Aku bikin cover setiap hari juga. Ada uploadan ya. Cover-coveran gitu. Kalian bisa
namanya Bagas Ran juga. Bagas Ran juga. Oke, okay, Bagas kalau jarang aktif di itu sih. Apa? Gimana? Di aktif cover di YouTube jarang karena aku sering cover di Instagram gitu. Oh, covernya aktifnya di Instagram. Makanya dicek aja semuanya, pokoknya di-subscribe, dicek, di-follow, pokoknya dicek langsung-langsung semua-muanya. Bagas-Bagas, kalau di lagu kamu yang lagi-lagi kamu, itu prosesnya berapa lama sih untuk kamu mendalami lagu itu? Oh. Enggak lama-lama banget sih ya, karena emang udah langsung dapet. Feel-nya udah langsung. Udah dapet. Oke, okay, berarti gak ada kesulitan. Pencipta lagunya siapa, Bagas? Pika Iskandar juga. Oh, masih sama ya? Masih sama-sama yang single sebelumnya, itu Kak Pika Iskandar. Oke. Okay. Bagas, nanti kita akan lanjut-lanjut lagi ngobrol. Boleh dong. Juga ngebahas-ngebahas lagi tentang single Cameo. Oh, iya. Tapi di sini mau ada requestan dulu nih ya, yang minta diputerin lagunya Charlie Puth, We Don't Talk Anymore. Jadi untuk kamu yang ada di rumah, kita nikmatin aja dulu yuk lagunya sambil nanti nungguin Bagas Ran. Kira-kira ada kejutan apa lagi ya selanjutnya. So, stay tune.